Oke, kembali lagi bersama saya Dani dan Sairgan. Kali ini yang kedua kalinya saya mau tes akurasi senapan angin PCP kaliber 4,5 jenis Predator Ghost Warrior. Ini dia unitnya. Dan saya akan menembak. Mungkin di sana sudah tersedia juga kardus. Kita coba lihat kurang lebih ini di jarak 40 meter. Mungkin masih bersih. Kita coba langsung. Senapan ini bisa juga memakai magasin 14 peluru. Saya akan coba ini memakai mimisnya Jawara GR12. Malumnya mimis kiloan. Kita coba aja dulu akurasinya. Kita coba tembakan yang pertama. Ini tembakan yang terakhir ya. Oke. Langsung aja kita lihat. Ini dia. Hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tadi saya tembak 10, mungkin ini 3 peluru yang masuk ke sini. Malum ya, pakai mimis lokal atau mimis GR12. Ini dia unitnya. Saya tadi menembak di tekanan angin 2000 PSI sampai 1800 PSI. Nah, ini dia unitnya Predator Ghost Warrior. Spesifikasinya ini laras panjang 65 cm,
OD13, alur 12 di serobong, dural OD22. Dan ini full custom. Ini tutup drat pun sudah custom. Ini cincin stabilisernya biar tahan goyang, tahan getaran, sekaligus mengikat laras ke tabung. Ini ada tambahan mounting buat pemasangan tele. Bagi Anda yang kurang suka, bisa ini dicopot telenya, bisa ditempel langsung ke chamber. Ini chamber boxnya monolite. Di sini tersedia ada logo atau lambang Ghost Warrior. Ini pengerjaannya rapi ya, finishingnya. Ini bisa memakai magasin atau adaptor single shot. Cuman buat sementara saya tadi nembak pakai single shot, tapi ini bisa pakai magasin juga. Kokangan seat lever sudah custom juga. Ini cancel kokangnya berada di bawah di badan kiri chamber boxnya. Tabung ini memakai tabung padat setara dengan 250 cc. ini manometernya berada di depan. Nah, ini safety triggernya. Kalau kita dorong ke kanan otomatis ngunci, kalau kita dorong ke kiri ini berfungsi picunya. Pegangan memakai grip ergo dan penahan bahu atau setelan pipi. Ini bisa disetel, bisa maju mundur. Ini ada kuncinya di sini. Ini kalau kelihatannya memang lebih cakep. Bagi Anda yang berminat sama senapan Ghost Warrior ini, bisa langsung hubungi saya via WA, telepon. Biar pas respon. Senapan ini saya bandrol harganya 6,5 juta. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum, salam satu laras.